akhirnya gue adopsi lagi satu lagi cicila betina, tapi masih anakan buat temennya dia. Itu cicila. Nah, guling-guling. Iya. Gemen banget lucu. Sebelum ketemu pasangannya ya, ayo cicila mandi lagi. Ini guys, pasangannya guys. Seperti ini. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten ya. Biasanya kan di luar nih, karena satwa liar, satwa yang garang, satwa buas gitu ya. Dan beberapa juga ada satwa yang lucu, walaupun satwa liar. Tapi sekarang gue bikin konten nih, karena openingnya di rumah, udah pasti buka satwa yang biasa di outdoor. Gue hari ini mau bikin konten satwa yang gemesin guys, yang lucu-lucu, yang kecil gitu ya. Yang makanannya Valkyrie sebenarnya kalau di alamnya itu. Tapi enggak, kalau ini dipelihara karena lucu banget ya. Jadi hari ini gue mau bikin konten sama cincil. Ini guys, cincilnya ngumpet nih guys. Cincil itu adalah sebuah rodent ya. Rodent tuh pengerat ya. Bentuknya kayak kelinci X tikus ya, digabungin kelinci sama tikus hybrid gitu. Anaknya kayak gini. Mirip, walaupun dia ada spesies sendiri ya, bukan spesies hybrid. Tuh, anaknya itu tuh kelinci tapi lucu banget tuh. Cincil itu dikasih dari Aura ya, Aura kasih. Dikasih namanya, dia katanya sih kata Kaura namanya Cila, cuma gue panggil Cincil karena dia adalah Cincila ya. Jadi emang dua-duanya malas nyari nama, dan emang Cincila itu namanya udah lucu. Cincila, Kaura manggil Cila, gue manggil Cincil, jadi Cincil aja. Ini lucu banget guys, ini jinak kalau gue pegang tuh, tuh mau tuh digitu-gituin tuh, kalau dipegang tuh di pelus-pelus dia malah ngasih pipi sini. Halo Cila. Gendut banget guys ini. Dan lucu banget untuk peliharaan ya. Penyebarannya dari mana ya? Amerika gitu kok, nggak salah. Gue juga nggak begitu ngafalin. Tuh lihat guys tuh. Lucu banget. Nih. Cincil dan kagetan. Ya, jelas kagetan. Gue juga kaget karena gerakannya dia nggak santai ya, bikin kaget juga. Cepet banget guys, gercep abis nih binatang. Dan dia nggak butuh berjemur katanya. Jadi selama ini gue nggak pernah jemur dia, dan suhunya harus dingin ya. Udah jelas Bandung enak dingin. Gue taruhnya di depan kamar karena kamar semi outdoor gitu kan, depannya langsung udara terbuka karena roofnya bolong gitu. Dan dia alhamdulillah sehat sampai sekarang, sampai gede nih. Ada tuh dipegang tuh cincil tuh. Oke, dan sekarang ini kan jantan guys ya, jantan dan sendirian. Setiap malam kerjaannya gini aja, pegangan kesini, ikut ngobrol sama anak. Kalau misalkan lagi pada ngumpul sama teman-teman, dia ikut ngobrol gini, pegangan gini, lucu banget kesini. Menyimak gitu guys, kasihan karena dia nggak temen. Jadi akhirnya gue adopsi lagi satu lagi cicila betina, tapi masih anakan buat temennya dia. Dan kita hari ini mau gabungin guys, gue pengen lihat kayak gimana kalau mereka digabungin ya. Tapi sebelumnya ini harus dibersihin dulu kandangnya guys, karena udah kotor ya. Sekarang Pokemon kita bersihin kandangnya guys. Kita minta kandang dulu sementara buat cincila untuk dibersihin kandangnya. Come on guys. Oke guys, ini kan biasa ngerawat cincila hijau guys. Dan katanya dia kalau misalkan lagi bersihin pakai ini dulu, pindahin ke sini nih tempat mandinya, sebenarnya mandi abu vulkanik guys. Dia mandinya pakai abu vulkanik, unik banget. Yaudah satu orang ntar megangin gini ya. Sudah masuk. Oke, kita masukin cincilnya dulu ke dalam. Tajam dan panjang. Cincil. Oke. Udah masuk cincil. Satu orang jagain. Siapa nih? Gini. Oh ya, nah, jangan kubuka ya. Ini kalau lepas Ibe yang ngejar ya. Tanggung jawab. Karena aduh kalau lepas larinya. Dan ini kolong-kolong di rumah sini banyak kolongnya. Aduh. Kita makanannya ganti. Sebenarnya semuanya diganti aja. Gua dulu ke belakang. Oke guys, sekarang kita buang dulu sampah-sampahnya ya, guys. Oke. Buka ini. Ini jelek, buang aja. Ini bulunya ya guys ya, bukan jamur ya. Kita cuci tempat makannya guys. Sama ini tempat buat nongkrong ya. Cool box gitu, besi. Dingin, karena dia suka banget dingin. Jadi sampai ada cool box ini yang dijual emang untuk cincila. Lucu. Dibelas aja karena hanya baut-baut doang guys. Dan ini cool boxnya guys juga harus bersih karena tempat dia nongkrong ya.
Oke, siapa yang di rumahnya punya cincila? Atau siapa yang tahu cincila aja minimal? Tahu cincila nggak, guys? Pernah lihat nggak sebelumnya hewan kayak tadi lucu banget? Kayak kelinci tapi kayak tikus gitu ya. Iya kan? Mirip banget. Dan orang banyak yang bilang mirip Pikachu-nya Pokemon. Padahal bukan. Oke, sling. Harus kering karena cincila nggak boleh kebasahan, guys. Jadi tempat makannya kalau nggak kering, guys, ya bisa berjamur loh, guys. Kalau berjamur, cincila makan, wah bisa mati, guys. Oke, mantap. Beres, tinggal kandangnya, guys. Sama. Kita pindumnya. Ini pasti dikasih air panas. Coba kasih air panas kayak gitu nggak? Karena air tawar, guys, ya. Jadi biasanya cukup pakai air panas gini. Kita panasnya buang, isi sama air dingin. Iya, seger. Oke, beres tuh, seger. Oke, guys, sekarang kita kasih serbu kayu ya. Ini buat kotorannya biar menyerap, biar nggak terlalu lembab juga dan biar bersih. Kalau nggak ada ini kan hitam-hitam gitu ya, pupnya ya nggak enak aja dilihatnya. Pupa ini kan lebih enak nih. Nggak usah tebel-tebel, guys, yang penting rata aja ya, yang penting ada dan rata ya. Karena ntar kalau udah kotor ganti lagi, kalau terlalu tebel mubazir dan nggak efisien aja gitu loh. Ratain harum stroberi sedikit ya. Ini cincil yang gue ini yang dikasih ke Aura ini jinak banget, guys, lucu, guys, parah jinak banget ya. Cukup jinak lah untuk ukuran cincil yang jarang dipegang ya, kan gue jarang pegang kan, nggak sempet gitu, nggak ada waktu banyak untuk ngelus-ngelus dia buat ngajak main, jarang banget, tapi tetap jinak, guys, nggak gigit, lucu. Sedikit lagi buat ntar lagi, masih dulu. Oke, setelah ini kita pasang atapnya, guys, ya. Atapnya tapi nggak pakai ini dulu, dipasang ntar aja nih. Dan gue lagi mesen kandang buat cincila biar lebih besar, guys, kandangnya. Tapi belum datang, biar dia lebih seru karena ntar bakal berdua di sini kandangnya, jadi enaknya lebih besar lah. Pasang kandang cincila, lucu banget. Alasnya lupa, guys. Astagfirullah. Nah, ini benar baru. Pasang yang belakangnya dan cara yang sama ya, guys, ya. Ya. Oke, next kita bikin platformnya, guys, ya. Tempat dia buat nongkrong. Lantai satunya di mana, guys? Ini aja kali ya. Cukup bos ya. Tuh. Salah, terbalik. Kalau terbalik ini kan rata nih. Ini bentuknya kayak gini, lengkung. Kalau terbalik kayak gini, ada rongga, cincinnya bisa kejepit. Kalau kejepit panik bisa sampai mati, guys. Kalau enggak ketahuan. Jadi harus gini, harus pas. Gak boleh ada sela-sela ini. Harus bener-bener masang ini, mah. Gak boleh bercanda, guys. Fatal. Sudah, sip. Oke. Kita pasin sama tangga. Kalau tangganya lebih tinggi sih asik. Di sini. Nah, gini. Lantai 2. Ini basement-nya lantai 1, lantai 2, guys. Oh, ini ground floor-nya lantai 1, lantai 2. Kalau yang ini harus sesuaikan sama tingginya si tangganya. Berarti kayak di sini. Kata level. Oke, sudah beres tinggal tangganya, guys. Sekarang kita taruh. Biasanya cincila ini suka banget pakai cool box di atas, guys, makin dingin. Sip, segini cukup. Nyangkut-nyangkut, guys, sumpah deh. Sudah banyak besi-besi kayak gini. Nah, oke, mantap. Tempat makannya gue biasa taruh di sini. Di atas kenapa nggak di bawah? Karena di bawah ntar banyak pupnya, kotor, guys. Dan tempat minumnya. Jadi kalau air netes itu, kalau di sini takutnya deket makanan suka kecampur sama makanan. Jadi kayak dia basah habis minum terus sambil makan, netes dari bulunya ke makanan, akhirnya makanannya lembab, basah, berjamur cepet. Dan kalau kemakan sama cincila bisa mati, guys. Gue merhatiin sampai segitunya soalnya, takut mati, jangan sampai mati. Kasihan kalau mati. Oke, ready tulis di cincila. Kita mulai ini, lepasin cincila di sini. Oke, cincila, come on, udah bersih. Rumah masih sama kok. Nah. Sip. Sekarang kita bersihin dulu tempat mandinya, guys, ya.
Chinchilla Bathing Sand. Jadi pasir buat mandinya efektif buat bertahan dari germs atau cacing ya, semacam cacing. Bakteri juga bisa. Biar bersih chinchillanya. Dan ini makanannya. Ini chinchilla baru di sini guys ya. Tuh, udah ada. Sekarang kita lepasin bareng-bareng. Sekarang kita taruh dulu ini ya, kasih makan dan kasih tempat mandi guys. Come on. Kita kasih makan dulu chinchillanya guys. Gua biasanya taruh pelet di bawah, enggak usah banyak-banyak. Kayak rumput, ini alfalfa atau timothy hay? Gue lupa deh guys, pokoknya antara alfalfa atau timothy hay. Segini aja dulu cukup. Karena makanannya guys, walaupun rumput, ini tuh gak cuma rumputnya guys. Rumput olahan gitu, udah ada vitaminnya, udah ada apa-apanya. Udah lengkap, jadi lebih mahal dan ya kualitas sih. Rumputnya punya kualitas, karena ini gak boleh makanan yang lembab, yang basah, gak boleh guys. Bisa mati kembung. Jadi makanannya udah khusus buat pengerat ya, kayak kelinci, hamster, chinchilla, sama sih mirip-mirip. Sabar. Chinchilla. Oke, tuh langsung makan guys. Laper ya, kasihan. Ini udah dibersihin guys ya. Kita kasih pasirnya. Kita tuangin sekarang pasirnya buat chinchilla biar mandi. Dan kita ntar lihat chinchillanya mandi, lucu banget guys. Ini sedikit banyak sih. Harus lebih banyak karena biar mandinya lebih enak. Dan ini semuanya harus berkala diganti ya. Pasirnya, rebu kayunya, makanannya pun sehari gue pasti ganti kalau nggak habis. Takutnya ntar membusuk, jemuran dimakan, dia mati lagi. Oke, kita taruh tempat mandinya guys. Siap Piro, ntar si dia suka langsung mandi ya. Nggak selalu sih, cuma biasanya langsung mandi. Yang kabur sih, taruh kolong sini. Tinggal tunggu momen dia mandi guys. Yuk, sebelum ada pasangannya, mandi dulu biar bersih cincil. Ayo. Nah, mandi nih. Guys. Tuh guling-guling guys, tuh mandi tuh. Iya. Lucu banget. Sampai GoPro-nya enggak tahu tuh, langsung bersih langsung putih. Nah, mandi, udah bersih, udah wangi ya. Cincil, siap ketemu pasangannya. Lagi dulu mandi dulu. Iya. Tuh. Lucu guys ya mandi. Lagi. Iya. Sampai bersih cincilnya, ayo mandi lagi. Lucu banget gemes. Sekali lagi. Belum bersih, sikat gigi, sampo, keramas, terus pakai sabun. Ayo cincil, lagi, guling-guling. Iya. Gemen banget lucu. Gak tega gue kalau liat dia di alam ini dimakan sama predator, aduh. Lucu gini. Lagi. Guling-guling. Sebelum ketemu pasangannya ya, ayo cincil lah mandi lagi. Biar ketemu pasangannya ntar langsung tertarik ya. Malam mingguan guys, kita malam mingguan. Jodohin cincil lah guys ya. Kali-kali bikin konten buat binatang lucu kayak gini. Mas banget. Udah aman, mandi ya. Udah. Oke, ready guys, kita ambil pasangannya, come on. Nah, ini guys, pasangannya guys. Dan kata yang nangkarinya, yang ternakinnya, bisa langsung digabung tapi dipantau dulu ya. Takutnya dia berantem, pasti berantem sih, cuman jagain aja katanya. Jarang sih chinchilla berantem sampai mati atau gimana. Tapi kok di awal kenalan berantem-berantem dikit sih ya wajar katanya. Oke, kita gabungin guys ya chinchillanya nih. Coba nih, ini betina, ini jantan ya. Ini kan namanya chinchilla, ini belum kasih nama. Ini betina lucu banget, cantik banget, warnanya putih guys. Angkat dulu biar gak kabur, seperti ini. Takutan banget lucu. Ayo Cila, panggil temennya Cila. Cincil. Dilegan ya, aku juga sama. Hai cincil, jemput cincil. Kau mau nggak masuk ke sini? Diajak gue, diajarin keluar, lucu banget. Diajarin. Nah. Kok
kok duduknya di sini sih? Kandangnya kosong dong. Nah, langsung dulu guys. Nah, langsung. Apa? Awal-awal katanya begitu, kita kejar ya. Cincilnya selama ini gak punya teman. Wih. Dipantau dulu, heboh. Kita lihat guys perkembangannya guys. Ini udah masuk. Aman. Heboh, heboh. Oh, mandi bareng, mandi bareng, mandi bareng. Bersih-bersih bareng, ayo. Ajarin mandi cincin lagi, mas, caranya. Masuk akur. Tuh, udah. Enggak, belum. Yang baik dong, cincin lah. Yang baik dong. Kenalannya, jangan gitu caranya. Kesini, kecil, ikut nih. Kenalan masih di bawah nih guys, saya bu. Nah, yo kenalan. Udah langsung akur nih. Makan dulu, minum dulu nih. Di sini minumannya nih. Lucu banget guys. Makan makan. Tuh masih takut takut guys. Nah, gerakannya. Nah. Udah mulai alergi guys, alergi nih bulu terbang-terbang sama tadi debu pasir ya. Kamu dikasih teman malah disiksa gitu, cincilah. Halo, ah gemesnya. Halo cantik, itu cool box buat kamu. Ntar kalau kepanasan atau keran dingin masuk situ dingin, besi semua. Kayak tikus kamu tapi lucu ya. Cincil mandi terus. Cincil. Ambil. Permisi. Hui. Nah. Sip. Mana mana coba kenalan lagi, kenalan lagi. Makan dulu. Nom 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 nom. Lagi makan. Awas diganggu ngamuk loh. Ditendang guys. Buset, langsung balas tuh. Ayo, ayo kenal lagi, ayo dong. Ayo, ada nih. Nah, nah, nah. Buset, larinya. Kilap kebayang kalau kabur ya larinya, aduh. Larinya. Larinya. Halo. Ini mau jinak tuh. Halo. Enakan ya cincil ya. Sampai yang longgak-longgak gitu. Serem. Enak ya. Oke guys, jadi sampai sini kontennya. Kita kasih waktu dulu buat dia kenalan. Dan ntar gue bikin konten lagi, progres perkembangannya kayak gimana. Semoga mereka bisa beranak pindah ke rumah. Kalau kayak gini di rumah banyak. Mungkin kalau gue mau bikin kandang outdoor bisa kali ya. Cuman rentan predator kayak kucing liar atau apapun ngeri banget. Jadi kadangnya sebenernya aman dan nyaman. Ini namanya cincil, ini cila. Udah, jadi dia cincila. Beres dah. Bersih-bersih kasih nama. Merah putih, merah abu-abu. Grey. Thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Dalam bentuk kedua channel gue. Kita main sama binatang lucu-lucu sekali-kali ya. Nggak selalu sama binatang buas. Tapi sama pets juga. Ini exotic pets ya. Binatang peliharaan. Dan umum untuk pelihara. Maksudnya boleh dipelihara. Kalian lindungi juga ya. Gemes banget. Dan see you in the next video guys. Bye-bye. Cincil. Cila. Halo. Thank you.